Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Oke, hari ini kita akan buat kelas ini. Kita akan habiskan setengah topik 3.18. 3.18. Oke, sikit ya. Exercise pun ada dua soalan saja. Cukup lah, tak sampai satu jam maksudnya. Okey, kita terus mula. Okey, buka muka surat 76. Okey, correlation between results term force and resolution force. Okey, korelasi ni adalah berkaitan, hubung kait. Apakah berkaitan antara results term force dengan resolution force. Okey. Saya tak dapat makna sebenarnya dalam bahasa Melayu results term force ni kalau nak. Kalau nak tukar dalam direct translation. Kita pergi. Sekarang kita tengok apakah definisi dia. Okay. Resultant force. Ataupun kita sebagai FR. The FR is a single force. Daya tunggal. That represent yang mewakili the combined effect. Okay, gabungan kesan of two or more, dua atau lebih daya, okay, force with magnitude and direction. Okay, resultant force ni adalah satu daya tunggal yang diwakili oleh kesan, gabungan kesan dua atau lebih, dua eh, paling minimum dua, kita tak satu. Kalau satu jadi ni, kalau dia dua, okay, dua atau lebih daya, berserta dengan magnitude dan juga direction. Okay, itu adalah resultant force. Kalau diminta berikan dia punya apa definisi, itulah dia. Okay. Dan resolution force pula, okay, is a single force. Saya tunggal, that can be resolved into two perpendicular component. Component berserenjang. Okay. Satu daya ni tunggal ni, kita boleh resolve untuk itu, kita dapatkan dua, iaitu fx dan juga fy. Satu daya tu kita dapatkan dua nilai ni. Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, fr ni, resultant force ni, dia adalah gabungan fx dan juga fy. Okey, kita dapat itu yang kita yang sebelum ni, semalam kita dapatkan nilai fx sama ada positif ataupun negatif. Based on kepada berapakah daya tolakan dan tarikan daripada arah yang berbeza. Sekiranya sebelah kiri lebih daripada sebelah kanan, maknanya ada negative side lah, sebelah ada bahagian negatif, so kita akan dapat negatif berapa-berapa newton. So ketika itu kita tahu dah dia arah lebih berat sebelah mana. Sama juga dengan FY, okay. Bahagian vertical punya bahagian, kalau bahagian atas tu positif side tu lebih tinggi nilai newton dia ataupun tarikan dia, maknanya dia dapat positif lah, positif newton. Okay, jadi gabungan kedua-dua ni, Fy dan juga Fx ni akan membentuk kepada resultant force. Okay, maknanya dia adalah resultant force ni adalah single force yang diwakili yang mewakili kesan gabungan antara dua atau lebih. Okey. Dia boleh jadi tiga atau empat. Okey. Yang tu bergantung pada soalan lah. Okey. Lepas tu dah dapat selesaikan, awak kena cari sudut berat mana. Itu saya terangkan lebih mudah lagi lah. Okey. Sorry. Okey. Cara nak kira dia macam mana? Okay, cara nak kira dia, FR sama dengan punca kuasa 2. Okay, daripada ini adalah sigma ni bermaksud hasil gabungan, hasil tambah. Okay, kalau ada berapa sudut, ada berapa sumber tarikan daya tersebut, kita kena total upkan dia. Baru kita berdapat. Okay, nanti kita tunjukkan total up dia, macam mana nak total up. Di kuasa 2,
Okay, itu bagi komponen FX, bagi komponen horizontal. Campur dengan komponen daripada vertical side pula. Kuasa 2 dan punca kuasa 2. Nak dapatkan FX, okay, ingat eh, kalau X mesti pakai cos lah kan. Untuk yang ke kiri kanan kita pakai cos, atas bawah kita pakai C. Okay, yang ni awak dah buat pada ni exam semalam ya. Kita dah terangkan lah macam mana nak dapatkan F cos theta ni. Kita sudah tahu tekan satu objek, kita tarik dia cara macam ni, dia ada sudut dia. Okay, katakan sini 10 Newton disebabkan sudut dia berapa, dia jadi kurang kan, dia punya kekuatan itu. Okay, asal dia 10 Newton tapi bila ada hadir sudut, dia jadi kurang mungkin 8.66. Dan semalam kita baca 8.66 Newton. Seolah-olah 10 orang tarik, tapi seolah terdagu 10 orang tu cuma 8 orang sahaja. Sebabkan ada sudut. Melainkan kalau kita tarik dalam keadaan berlari dengan objek tersebut. Dapatlah 10 orang, 10 kuasa, 10 tenaga 10 orang. Tapi disebabkan sudut macam menyusahkan sikit. Okay, ada sedikit susah lah. Jadi kekuatan tak sama macam 10. Okay, yang ni. Okay, yang ni tak ada masalah. F cos theta semalam saya terangkan. Yang F sin theta. Untuk horizontal dengan vertical. Kemudian FR ni ialah total up semua ni. Kita dapatlah namanya panggil resultant of force. And theta ni adalah sudut daya tersebut. Okay, kita tengok macam mana sudut daya. Okay, nak mengira theta ni, okay, dengan cara macam ni lah. Kita gunakan beta sama dengan tangent inverse. Okay, awak tekan shift tangent dalam calculator. Jumlah FY bagi jumlah FX. Bukan kuasa 2 eh. Jumlah saja. Yang ni jangan keliru. Yang ni ada kuasa 2. Ini untuk kira FR. Tapi kalau untuk mengira sudut, okay, jadi kita ambil total up yang apa yang dalam kotak ni kat sini. Api yang dalam kurungan ni bubuh dekat sini. Okay, api yang ada dalam kurungan ni awak tarik bubuh dekat sini. Api yang ada dalam kurungan ini bubuh sini. Okay, itu je. Dan tekan tangent inverse. So awak dapatlah sudut dia berapa. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, kita nak apply concept force ni. Okay, tengok contoh 8. Contoh example 8. Okay, tentukan resultant force, okay, FR dan juga direction, okay, theta dia tu. Direction macam mana tau? Direction macam kalau ingat lembu ataupun kapal terbang. Okay, kapal terbang kita gerak daripada sini ke timur, kemudian ke utara. Okay, nampak direction ni. Okay, yang ni panggil apa? Yang terdekat displacement kan? So, berapa kilometer ke arah timur laut. Okay, sama juga yang ni. Kita nak kira berapakah darjah dia tu. Theta tu berapa. Kekuatan tarikan dua daya ni berapa dan beratnya ke arah mana. Itu maksud dia. Okay. Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, contohlah sini ada macam satu paku. Macam paku untuk kita benamkan dia macam cangkuk. Jadi sini ada dua tali yang menarik. Okay, dua tali yang menarik. Satu kekuatan tali tu 50 darjah, 50 Newton, satu lagi 40 Newton. Ataupun kita letak objek, satu yang ditarik macam ni kat sini. Sekarang ni berat ke arah mana kotak ni? Katakan ada satu kotak, dari paku tu dia statik. Kotak ni ada satu tali 40 darjah, satu lagi 40 darjah 40 Newton and another one 50 Newton. Sudut dia macam ni. Jadi sekarang ni kan kotak ni nak pergi mana? Pergi ke arah kiri ke? Ke kanan. Kiri sudut dia 30, kanan sudut dia 50. Berat ke arah mana? So kita tak boleh nak teka, kita kena buat pengiraan lah. Okay, apa dia punya solution dia? Yang pertama sekali, inside force positive sign, outside force negative sign. Okay, yang ni awak jumpa ada tanda anak panah keluar, ada anak panah yang ke dalam. Okay. Sekejap dulu kita tengok contoh ada tak anak panah ke dalam. Okay. Ni ada anak panah ke dalam. Dia negatif 20. Yang ni 30. Sekejap lagi tak apa, kita tengok sekejap lagi. Kita tengok satu-satu dulu. Fahamkan eh. Inside force maknanya positive sign. Ini adalah inside force. Maknanya daya tarik keluar.
Kalau daya tolak ke dalam, outside force, maknanya daya daripada luar masuk ke dalam, negative sign. Okay, yang ni panggil inside force, maknanya daripada dalam tarik keluar. 50 Newton. Yang katakan outside ni, bahagian ke dalam. Katakan ini ke dalam. Kalau yang ni keluar. Lah, macam simbol ni tak dah. Okay, ha, tentulah. Dan sudut. Okay. Dikira directly from zero. Okay. Sudut ni hendaklah dikira daripada kosong sini. Kosong ataupun 360 darjah. Sini 90 darjah. Sini 180 darjah. Sini 230 darjah. Sudut hendaklah dikira daripada kosong sini. Okay. Start daripada sini ke sini. Itu maksud dia. Okay. Contoh dekat sini ada 30 darjah tapi sebenarnya 30. Kita kira-kira sini sampai sini. Sebab dia kira count directly from zero to end arrow. Sampai arrow tu kat mana. Kalau arrow dia macam ni, sudut tu dikira daripada sini. Sampai sini. Katakan sini dia letaklah 45 darjah. So sebenarnya bukan 45 darjah. Dia adalah 180 campur dengan 45. So dapat 225 darjah. Dia faham kan? Ini kosong. Dia balik sini 90. Sini adalah 270 darjah. Okay. So kat sini lah directly from 0 to N. Maksudnya kita kira pada sini. Walaupun sini tu 30, sini 30 apa. Kalau sini tulis 10, maknanya dia jadi 350 darjah. Untuklah 10 darjah. Sebenarnya ialah 350 darjah. Okey, daripada balik benda yang takut. Okay. Awak ada buku awak contohnya sikit. Okay. Tapi awak dah belajar kan apa ni, trigonometri dah masuk lah. So tak ada masalah. Okay, seterusnya okay. Kita dah buat, kita kena buat satu table, satu jadual macam ni lah. Awak kena jawab soalan ni, kena macam ni. Okay, sebenarnya untuk memudahkan saya marking dan memudahkan awak nak mengenal pasti. Okay, tengok. Sekarang ni, pertama sekali kita tentukan arrow tu ke dalam ke keluar. Kita dapati bahawa arrow ni keluar daripada objek. Bila keluar daripada objek, dia panggil inside force dan tanda positif. Okey. Seru taklah. 40 dan juga 50. Kemudian yang kedua ialah tentukan sudut dia. Sudut untuk yang pertama 40 darjah ni ialah 50 darjah. Sebab apa kita start pada kira pada kosong. Okey, sini ada 50. So kira 50. Seterusnya, untuk yang kedua arrow, yang kedua pula, sudut dia berapa? Bukan 30. Tapi kita kena kira daripada awalan tadi, daripada kosong. So, berapa? 180 tolak 30, dapatlah sudut yang besar, iaitu 150 darjah. Boleh tak? Okay, seterusnya. Kita kira komponen bagi fx iaitu pada bahagian horizontal. Horizontal line. Okay. F cos theta. F cos theta maknanya 40 darab dengan cos 50. Tekan kalkulator masing-masing, betul tak dapat 25.71. Okay. F cos theta maknanya F 40 darab cos 50. Betul eh? Dapat eh? Okay. Kalau dapat, okay. Dan yang kedua, F cos theta 50 cos 150. Dapat tak negatif 43.3? Kalau dapat, tekan tanda, buat bagi tanda like. Tanda good. Still. Okay. Yeah. Macam mana nak cara tekan calculator tu? Yang F cos. Tekan. Saya tahu tekan, tekan cos sahaja. Dia. 40 darab cos. Oh, okey. Cuba tekan, tekan. Dapat, kalau dapat beritahu saya okey. Okey. Itu. Okey, itu satu untuk cos theta.
Kemudian bahagian untuk yang ber vertical, menegak. Menegak. Okey. Kalau menegak F sin theta. Maknanya 40 sin 50 dapat berapa? Betul tak 30.64 dan 50 sin 150 dapat tak ni? 50. Ingat lagi ya, yang dalam satu sukuan di sini dipanggil A S B K all sine tangent cos. Maknanya all ni maknanya semua sin cos tangent yang bersudut kosong hingga 90 bernilai positif. Nilai positif. Daripada sudut 90 sampai 91, 90 pun berapa sampai ke 180 hanya sin sahaja yang bernilai positif. Apa tak sin sin? Sin 150 nilai dia positif. Okey. Kalau untuk sudut antara 180 sampai 270 hanya tangen sahaja yang bernilai positif. Dan daripada sudut 270 sampai ke 360 hanya cos sahaja yang bernilai positif. Tengok cos kat sini, cos 150 dapat negatif sebab apa? Cos 150 berada dalam sukuan yang kedua. Sukuan kedua cos bernilai negatif. Kat sini dia cos bernilai positif. So dapat negatif. Kalau sini pun dapat positif, kena check balik jawapan anda. Okey, seterusnya apa? Kita kena cari jumlah. Ini adalah sigma ni, tanda ni ialah tanda jumlah lah. Total. Okay, tanda sigma ataupun total. 25.71 okay, campur negatif 43.30. Bukan tolak eh, campur. So tolak lah 25.71 campur tolak jadi negatif. 25.71 tolak 43.30. Dapat tak 13? Okay, dapat pun eh. Okay. Dan 30.64 campur 25. Saya dapatlah ni 5. Okay. Kalau untuk pengiraan markahan, yang ni ada kalau granite exam lah. Ini satu markah, satu markah, setengah markah, setengah, setengah. Okay, kat sini pun dah dapat 6 markah ataupun dapat 3. Tengok bergantung pada soalan lah. Ada setengah soalan ni sampai 10 markah. Ini dah dapat setengah-setengah. 1, 2, 3, 4. Sini dapat 4 markah. Okay. Kita ikutkan kalau ni setengah lah. Sini setengah markah, setengah markah, setengah markah, setengah markah. Jawapan ni 1, 1. Kita dapat 4 markah kat sini. Okay. Apa itu penentu. Okay. Next. Dah dapat. So kita dah dapat dah jumlah. Kemudian kita masukkan dalam formula yang apa nama ni? Untuk mengira result and force ni lah. Apa formula dia? Punca kuasa 2 jumlah fx kuasa 2 campur jumlah fy kuasa 2. So masukkan nilai. Okay, saya nak bagi peringatan sikit lah. Benda-benda macam ni kan, benda-benda bernombor ni, please double kira, double check, okay, dua kali pastikan awak tekan betul supaya macam contoh negatif ni. Pilih salah kat sini, salah kira lah, habis semua kat bawah semua salah. Hati-hati. Maknanya salah lah. Kena check betul sama ada betul ke awak pengiraan 25 ni. Tekan sekali lagi, tekan 2-3 kali, jangan tekan sekali tulis depan. Tekan check balik. Lepas tu masa menambah atau menolak ni, kira betul-betul, jangan sampai salah tekan. Okay. Okay, masukkan nilai 17.59 kuasa 2 campur 55.64. Pastikan jawapan ni betul lah. 17.59, 54 ni betul lah. Okay, lepas tu tekan kuasa 2. Okay, tekan kuasa 2. Jumlahkan dan punca kuasa 2 dapatlah 58. So sekarang ni apa yang boleh tahu ialah FR daya paduan total FY dan FX ni dia punya kekuatan dia 50 dengan 30 darjah, 50 dengan 150 darjah, 40 dengan 45 darjah. Total dia hanyalah 58. Ibarat apa tau? Ibarat macam ada 50 orang tarik sini, 40 orang tarik ke sini, kuatannya cuma adalah 50 dan 58 Newton. Okey, itu dapat satu. Tapi sekarang ni kita tengok direction angle bila. Berat belah mana?
Kiri tarik 50 Newton sudut 30. Kanan tarik 40 Newton sudut 50. Sekarang ni apabila kita kombinkan kedua-dua tarikan tu, berah mana yang lebih berat? Ditarik sebelah mana berat dan berapakah sudut dia daripada kosong? Okey, kita tengok sini. Okey, gunakan formula ni untuk menentukan sudut. Dia punya FR ni dah dapat dah. Okey, sudut dia pula. Sudut dia ke sini ialah tangent inverse. Masukkan nilai total FY. Y dia bukan A. Atas Y, bawah X. Jangan terbalik. Okey, so dapatlah 55.64. Negatif 17.59. Awak bahagi siap-siap dapatlah negatif berapa. Tangent inverse negatif berapa tu dapatlah nilai sudut dia negatif 72.64. Okey, negatif 72.64 dekat mana? Ha, kat sini. Okey. Jadi nilai sebenar dia adalah 180 tolak 72.64. So dapatlah 107.54. So kuatan sini adalah terdah 58.35 Newton. Tu je jawapan dia. Okay, ha, ni soalan panjang lah ni. Adanya dia bagi macam ini baru dua. Ada setengah, saya cakap tadi tu ada yang tiga. Tiba-tiba sini pula nak masuk dalam. Ha, ini ada sudut, ini pun ada, katakan sudut dekat sini. So kena pandai. Okay, sudut dikira daripada awalan, daripada asal, daripada kosong darjah ke berapa. Okay, ini ada yang paling tinggi 4 lah kot, dia tak ada berbuah 5. Ada setengah, dia bagi macam ni je. Ha. Jadi tak bagi sudut. So tahu apa kan kat sini, antara sini adalah 90 darjah. Ha. Dia macam bagi satu benda yang agak menyeluruhkan. Bagi tiga macam ni. Okey, ha, bagi lah sini 10 Newton. Pertama lagi satu lagi 10 Newton, sudut dia 90 darjah. Fx kau berapa, sin berapa. So berat dia belah mana. Okey. Okey. Kita tengok contoh lagi. Tentukan. Ha, ni tiba-tiba ada arah dalam, ada dipanggil outside force ni. Tadi inside ni. Outside force, negative side. Okay, ini outside maknanya daya daripada luar. Okay. Okay, determine the resultant force FR and dan juga direction. Dia akan minta resultant force dan juga direction. Okay. And arrow all point. Okay. Okay, nak bagi mudah. Okay. Nak bagi mudah, apa yang ada kat dalam ni supaya tak terkeliru dah. Sebab kat sini kita tulis negatif boleh tulis. Tapi nak bagi mudah, awak tolak anak panah ni keluar. Okay, tolak anak panah keluar. Okay, ha, so sudut sini adalah sama dengan sudut sini lah. Bertentangan kan? Okay, 60 darjah. Okay, boleh faham tak ni? Dia boleh juga cara macam ni. Katakan yang tadi tu, yang 20 ni saya boleh tak negatif. Tapi dia nak bagi supaya tidak mengelirukan awak, segala anak panah yang menghala ke dalam, kita tolak terus keluar daripada paksi ni supaya seolah-olah benda yang sama lah. Okay, kita rencam kita replacekan benda ni kepada sini. So ini dapat 20 Newton. Dia bagi penerangan lah. Kalau dulu, sebelum yang saya pernah ajar dulu, kalau ke dalam ni kita berbual negatif, negatif 20. Okay, tapi supaya student tak keliru lah dengan ni, so boleh kita buat satu lagi adjustment. Kita tolak keluar terus dengan sudut sama. So sudut dia adalah sudut bertentangan lah, 60, sehingga dapat 60 darjah. Okay, dan satu lagi saya beritahu, yang 30 meter ni dia tak bagi sudut, dan kita beritahu ini adalah sudut tegak. Okay, sudut 90 darjah. Okay, ini adalah 90 darjah. So kalau tak ada, tak payahlah pergi tanya dengan pesara kenapa tak ada sudut. Okay, tak ada sudut. Okay, bagi pertama saya siap, all arrow point out. Okay, all force positive sign and angle theta start from x axis to an arrow. Okay, start daripada x axis, paksi x. Bukan daripada paksi y. Jangan start kira daripada sini. Okay, ha, ni salah. Ha. Start kira daripada paksi x, bukan pada paksi y. Okay, jadi kita dah modify
apa di gambar rajah ni kepada satu gambar rajah lain, maknanya yang bahagian outside punya force kita tak pakai, kita boleh semua jadikannya inside force, benda yang sama. So kat sini ada 3 daya daripada inside force, iaitu 50 darjah, 20 darjah, 30 darjah. Seterusnya, kita buat dah lah 30, 20, 50. So ini 30, 20, 50. Tentukan sudut, bagi 30 newton, sudut dia adalah sudut tegak iaitu 90 darjah. Boleh? Kalau boleh, bagi tanda sikit. Kita tengok sikit. Alright. Good. Kemudian bagi 20 darjah, sudut dia adalah 60, iaitu daripada hasil yang bertentangan tadi lah. Sudut bertentangan ialah 60 darjah. Dan yang bagi 50 newton dapat 315. Datang daripada mana 315 ni? Iaitu sini adalah kosong dan juga 360 darjah. Sama ada awak kira daripada sini. Kawan dia lain. Sama ada awak kira daripada awalan sampai ke sini. Okay. Macam nak kira 360 tolak 45 ataupun yalah 360 tolak dengan 45. Boleh juga ditulis negatif 45 kat sini. Okay. Boleh juga tulis negatif 45. Pun tak nak mengelirukan pelajar, kita kira 315. Saya boleh letak sini, macam tadi negatif 20, negatif 45, jawapan sama ke. Tapi kita tak nak bagi keliru, kita pakai sudut daripada awalan, iaitu 315. Yang negatif 45 tu saya pun saya kira daripada paksin juga, sama je. Okay. Dan kita kira F cos theta, F 30, cos 90. Cos 90 adalah sama dengan berapa? Kosong. Okay. Ingat balik tak dia punya graf sine. Sine macam mana? Macam ni. Okay. Cos macam mana? Kosong, 90, 180 dan 360. 180, 270 dan juga 360. Kalau ini graf apa? Sin, ini graf cos. Ada cos dapat, macam mana dapat kosong? Sini kosong, sini adalah 90. Satu kawan ada. Awak baru belajar benda ni. Okay, ini 90. Adalah 180, sini 270, yang ni adalah 360. Maksudnya 360, cos 360, sudut 360 adalah dapat dengan 1. Sini 1 kan? Sama juga sini 1. Ini negatif 1. Okay. Jadi cos 90 adalah dapat kosong. Kosong, maknanya 30 darab kosong dapatlah kosong. Okey. Kemudian sin. Sin 90. Sin 90 dapat berapa? Sin 90 dapat 1. 1. F sin 90, maknanya sin 90 dapat 1. 1 kali 30 dapatlah 30. Clear tak yang tu? Jelas? Ini awak tekan kalkulator, ini saja saya letak lukis je. Okay. Boleh tak ni? Kalau paling mudah tekan kalkulator, saya just gunakan graf cos dengan sin untuk jawab ni. Saja je. Okay, clear. Tekan kalkulator senang. Bukan apa, saja nak pakai tunjukkan graf. Okay. Kemudian yang kedua 20 newton tadi tu 20 kali dengan cos 60. Cos 60 macam mana? Okay, kat sini lah. Okay, tekan kekal itu dah mudah. Cos 60 dapat berapa? 0.5. 0.4 apa? Berapa cos 60? Tekan kekal itu. Angka mic korang cakap. Cos 0.5. Ah, 0.5 kali dengan 20, mana setengah kali 20 dapatlah 10. Kemudian sin 60. Sin 60 dapat berapa entah? Kali dengan 20, so dapatlah 17.32. Okay, 50 pula. 50 kali dengan cos 315 dapat 35.36. Dan satu lagi dapat negatif 35.36. Okay. Okay,
Hanya kalau soalan macam ni kan, ini dapat setengah, setengah satu, dapat tiga, empat, lima markah. So kat sini boleh dapat lima markah kalau kiranya betul. Kalau kiranya pun salah, tanda negatif salah, lepas tu poinnya salah, jadi kan tolak-tolak. Jadi yang bawah-bawah tu susah nak bagi markah dah. Cuma bagi markah kerja sekali, satu je. Contoh kata ke atas 5, bawah jawapan 5 markah lagi dengan apa ni, sketch dia punya sudut, dia punya kira FR. Habis-habis pun kalau bawah salah, saya bagi markah 1 je. 1 campur dengan apa yang ada kat sini lah. Kata-kata dapat 3, 4 markah, 4 per 10. Satu kerugian lah. Soalan macam ni sepatutnya kena skor lah. Soalan agak mudah kena skor. Okay, seterusnya ialah kita kirakan jumlah FX. Okay, berapa? 0 campur 10 campur dengan 35.36. So dapatlah 45.36. Satu ni pun yang campur ni pun saya risau. Takut salah kira. Salah kira, sayang. Okay, salah kira. Tak kira dengan betul-betul. 10 campur 35 dapat 36. Atau 45. Okay. Kemudian F sin theta pula. Campur 30 campur dengan 17.32 campur dengan negatif 35.36. Okey, tekan kereta, so dapatlah 11.96. Okey, 30 campur 17 dapat berapa? Tolak dengan 35.36 dapatlah 11.96. So dah dapat dah jumlah FX dan jumlah FY. Okey, daya paduan daripada tadi dua ni maknanya dapat nilai positif. Maknanya dia bergerak ke arah positif, ke kiri. Dan FY pula 11.96, dia bergerak ke atas. Kiri dan atas, maknanya dia berada pada sukuan yang pertama. Dia punya daya paduan tadi tu, total FR tadi mestilah berada dalam antara sudut 0 hingga 90 darjah. Kita dah boleh dapat anggaran, kita dapat bayangan. Benda ni berada di kat sini ada positif, kat sini pun positif. So dia berada dalam sukuan yang pertama. Okay, kita check betul tak betul. Kira kat sini FR kita FX kuasa 2, FX jumlah FX kuasa 2 campur jumlah FY kuasa 2 dapatlah 46. So 3 daya tadi 20, 30, 20 dengan 50 yang terkena pada satu objek, total dia adalah 46.91. Kemudian kita kira sudut tangent inverse bagi jumlah FY, bagi FX, so dapatlah 14.77. So sudut dia 14.77 dan confirm dia berada dalam sukuan yang pertama. Sebab kita tengok tadi dah, dah nampak dah FX nilai dia positif, FY pun nilai dia positif. So dia berada kat mana? Oh, okay, kita dah nampak dah. Okay, bila dah dapat sudut, awak dah boleh agak dah, bukannya dekat sini. Okay, bukannya dekat 14.7 ataupun dekat sini. Okay, 14.7 bukan dekat sini. Okay, kita kira-kira pada sudut dekat sini. Sebab apa, kita dah nampak dah bahawa kedudukan FX dengan FY dah nampak dah. Katakan FY ni kita dapat negatif 45. Let's say contohnya FY ni negatif, negatif 11. Maknanya dia berada di sebelah kiri. Tetapi FY yang negatif, dia mesti berada kat sini. Sukuan yang keempat. Okay. Berada sebelah kiri. Berada sebelah kanan. Okay. Tetapi berada di bahagian bawah. So apa yang tanda negatif? Contohlah kalau dapat negatif 11.96. Okay. Tapi dapat positif. Mesti sudut dia macam ni. Kalau dapat sudut tadi, dia mesti dia macam ni keadaan dia. Okay. Boleh tu? Clear semua? Boleh tak boleh? Bagi tanda sikit. Alright. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Lega kalau boleh. Sebab soalan bab ni, biasanya awak tak belajar lagi masa SPM. Okay, exercise 3. Okay, exercise 3 tolong buat. Soalan ada. Ada berapa? 2 je. Okay. Determine the result from force. Okay. Boleh buat tu eh? Ni 230, sudut dia berapa? Kita kira daripada sini, iaitu sini adalah 150 darjah. Yang ni sudut dia berapa? 45 jadi berapa? 315. Sampai sini adalah 315 darjah.
Okay. 50-50. Tengok tanda dulu. Oh, tanda dia keluar. Tanda keluar, dia punya tanda lah positif. So, kita pakai benda yang sama. Soalan B. Soalan B, ada tanda inside. So, awak panjangkan macam ni. Okay, sini dapat 20 lah. So, berapa dia punya sudut dia? Ha, kira daripada sini sampai sini. Okay, sudut bertentangan 30 kat sini. Sini adalah 30. So, 180 campur 30 dapatlah berapa? 210. Okay, betul eh? 210. Sampai 30 ni bertentangan dengan yang sebelah sini. Okay, bertentangan sebelah sini. Maknanya 200, 180 campur dengan 30. 210. So, buatlah. Ada satu berat sebelah mana. Saya rasa macam berat ke bawah lah. Okay, try buat benda tu. Okay. Nampak sudut benda tahu dah. 255, 275. Ini 270. Sini 180. 225 dia something kira lah dekat mana-mana kat sini. Okay, yang tadi pun 220. So, dijangkakan di sebelah sini lah. Okay, nanti try buat benda ni. Okay, yang ni 304. Ha, maknanya dia berat dekat belah kuarter yang keempat. Okay. Okay, ada soalan? Okay, untuk topik moment, concept of moment of force ni kita akan masuk ke minggu hadapan lah. Okay, ada soalan? Silakan onkan mic. Ada 32 orang, saya ambil attendant. Ada soalan tak? Saya tak ada sih. Eh, betul-betul senang ke? Faham ke? Ah. Bolehlah kalau tak faham, kita orang boleh rewind balik se. Dia ada yang pening jugalah. Ah, betul. Jangan tak, kalau pening sekarang bagi tahu. Kalau ni jangan diam je. Sedek lock attendant tu. Bagi tahu sekarang, jangan diam aja. Tak, bagi tahu lah. Kalau tak jelas, bagi tahu. Dan hari ni 22. Saya nak tanya. Boleh, boleh. Yang soalan B tu 31.38 okay. N tu nilai apa? Newton tu. Nilai yang belah mana? Yang ni? Ha. Ini ke? Yang yeah. Ni kena kira dulu. Ini jawapan. Ha, yelah. Ha, belah mana tu kita kena tengok lah nanti dulu. Awak kena tak tahu belah mana, awak kena dapatkan yang ni dulu dengan ini. Dah dapat yang ni baru tahu di belah mana. Total 2 ni baru dapat yang ni. Masih tambah punca kuasa 2 kan. Okay, campur kuasa 2 ni baru dapat FR ni. Yang ni kita, ini dah, kita dah jawapan akhir. Kalau awak dapat yang ni berapa, yang ni berapa, adakah jawapan kat sini positif ke ataupun negatif? Baru kita tahu kalau sini positif, maknanya dia berada di sebelah di sini, benda ni. Kalau FY pula, kalau dia negatif, dia berada bahagian bawah. Okay, katakan negatif. Boleh faham kot? Kalau FX ni, kalau dia negatif, saya tukar dan lain-lain. Katakan negatif, so dia jadi pada sebelah sini. Satu lagi graf. Kalau FY pula, kalau dia positif. Saya tukar warna. Kalau FY positif. Positif maknanya dia pada bahagian atas. Kalau dia negatif. Seperti yang di coklat. Dia berada di bahagian bawah. So, tak tentukan sama ada kita tahu efek dia dapat positif. Positif maknanya dia sebelah kiri lah. Sebelah kanan daripada paksi yang tengah-tengah ni. Awalan ni, origin ni. Kalau dia dapat negatif, dia maknanya di sebelah kiri daripada origin. Kalau FY pula, positif dia daripada sebelah paksi atas. Bagian atas. Ini paksi bawah. Okay, kat sini tak tentu lagi dia punya nilai dia berapa. Tak tentu lagi. Okay, soalan saya dah masukkan dalam sidros, boleh tengok. Okay, latihan ni dua je ni pun, tak banyak. Okay, ada lagi soalan? Saya nak tanya.
Okey, siapa nama? Tak dengar. Okey, apa cerita? Okey. Beta sama dengan tan negatif 1 tu tak rumuskan. Kejap eh, awak tengok dekat mana? Dekat rumus beta. Ada lagi. Okey. Dia kena guna tan je. Kalau sinkus tak boleh guna lah. Tak, ini adalah formula dia. Memang macam ni untuk menentukan angle, kita gunakan tangent. Untuk menentukan angle beta, kita gunakan tangent. Tangent inverse. Tahu tekan eh. Tekan shift tangent tu, dapatlah tangent inverse. Okay. Paling, nak bagi selamat ialah awak kira dalam dulu. Awak jangan tulis tangent ni berikut kurungan. Awak kira yang dulu. 11 bagi 11.96 bahagi dengan 45.36 dapat berapa? Tekan dia kulit sekarang. 11.96 bahagi 45.36, so akan dapat 0.26 kan? 0.2636. So tekan dia tangent inverse, shift tangent 0.232636. So dapatlah 14.767. Kita tahu tempat hajar. Make sure, satu lagi saya cakap, make sure awak punya calculator set pada degree. Bukan radian eh. Set pada degree. Kalau in case kalau awak set pada radian, saya takut lah. Untuk kira sudut pakai degree. Okay? Okay, soalan lagi? Okay, soalan? Saya sorry kacau, tapi saya still tak faham yang arrow tu masuk dengan keluar tu. Okay. Saya ambil penyataan yang mana, daripada 8. Okey. Ikut definisi solution dia, inside arrow, maknanya inside mana arah arrow daripada dalam keluar. Inside maknanya daripada dalam keluar. Okey. Dia punya panggil apa ni, positive sign, maknanya 50. Then outside force daripada arah daripada luar ke dalam, negative sign. Maksudnya ke sini. Okay, kalau saya kekalkan dengan gambar rajah yang ni, pada balik ya. Saya kekalkan dengan gambar rajah ni. Okay, boleh. Saya boleh jawab. Cuma dalam table nanti, sini ada 30, sini ada 50, sini saya akan letak negatif 20. Okay, dan sudut dia bukan 60, tapi sudut dia adalah 180 campur dengan 60, iaitu 240. Okay, aku cuba buat tekan calculator, gantikan 20 ni kepada negatif 20, sudut ke sini dapat 240. Aku tekan negatif 20, darab dengan cos berapa? 240 dapat berapa? Cuba tekan dulu. Dapat berapa? Kalau saya kekalkan lukisan yang sama, saya letak negatif 20, cos 240 dapat berapa? Dan satu lagi, negatif 20, sin 240. Cukup-cukupkan dapat berapa? 10. Sama tak dengan jawapan ni? Sama. Ha, sama. Kalau saya tak tukar pun sama. Kalau yang satu lagi, negatif 20 sin 240 dapat berapa? 17.32. Betul, sama kan? Hmm. Okay, sekarang ni tujuan dia tujuan dia kalau saya kekalkan dengan lukisan yang ada ni pun boleh. Cuma ada dua dua benda yang agak yang susah lah. Yang pertama, dia bagi 60 sini, awak kena kira sudut daripada sini ke sini. Berapa? Sini ada 180. Okay. Awak kena kira 180 campur dengan 60, dapatlah 240. Dan satu lagi ada tanda ke dalam, ada panggil tanda negatif kat sini. Okay, satu. Akan bagi satu benda yang confuse lah student atau apa. Sebab kita nak semua positif. Adanya kalau nak semua positif, kita tarik keluar segala sudut yang ke apa ni, yang arrow yang ke dalam ni keluar terus keluar. Okay?
Okay? Sebab dia bagi jawapan yang sama je pun. Boleh je kalau awak nak kekalkan dengan figure yang asal. Darjah yang asal awak kekalkan dekat 20 boleh saja. Tak ada masalah. Cuma kena hati-hati untuk sudut dan kira betul-betul. Sebab kita sini kebanyakan dia standardiskan kepada angka positif untuk daya. Newton kat sini 30 Newton. Tiba-tiba ada negatif 20 Newton. Agak macam takut salah lagi lakukan apa. Jadi nak kekalkan boleh ataupun nak gunakan, nak modify kepada satu nilai yang baru. Tak ada masalah. Okey boleh eh? Ya. Boleh ke ya? Okey boleh. Okey silakan lagi ada yang nak bertanya. Ada yang nak bertanya silakan. Soalan ni mudah. Kalau awak nak kekalkan yang ni pun boleh. Contoh yang ni 20 Newton. Tetap negatif 20. Negatif 20 sudut dia 30. Ataupun nak gunakan 20 Newton sudut dia kena 210. Tak ada masalah. Okey ada lagi? Boleh semua? Boleh sir. Okey. Beres sir. Tidak tiga orang. Okey, dua orang cakap okey. Boleh yang lain eh? Kalau boleh tak ada masalah. Kita habis kat sini. Kita sambung lagi pada minggu depan. The concept of moment of force. Okey. Okey, baik. Bagi yang nak ulang balik tengok video ni tak ada masalah, nanti saya akan upload video ni pada pukul 12:30 hari. Okey, saya nak bagi peluang pada kelas satu lagi. Kelas satu lagi tu dalam fotografi. Jadi video ni saya awak boleh tengok balik pada pukul 12. Okey. Okey, saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi semua. Bye bye. Terima kasih sir. Waalaikumsalam. Bye sir. Terima kasih sir. Assalamualaikum.